Oke, sebalik lagi bersama gue di channel Zahar GMG. Oke, pada video gue kali ini gue masih tutorial gimana cara dapetin caps gratis di Minecraft kalian. Jadi, oke, kita udah berada di websitenya yang bisa mendapatkan caps secara gratis, yaitu di mental.gg. Oke, kalau udah kalian tinggal klik aja get start ini. Lalu kalian bisa pilih salah satu, yaitu bisa login dengan Google atau Discord. So, di sini gue bakal contohin dengan Google. Ini dia. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kalau kalian pertama kali sebelum menggunakan mental ini ya atau website ini pasti akan seperti ini guys. Jadi kalian harus join ke mcmental.gg ke servernya ya. Ntar mau muncul seperti ini. Oke, jadi gua bakalan coba langsung buka Minecraft gua dulu ya, sabar. Oke, gua udah berada di Minecraftnya. Langsung kita ke multiplayer, langsung ke Dark Connect. Kan ketik di mcmental.gg, kalian klik join server. Ya kalau udah seperti ini gitu ya, kalau udah seperti ini ntar ada tulisan nickname kalian ini, kita klik aja, klik copy clipboard yang adalah alt token kita, klik aja. Udah kita tinggal diskodek aja, gak apa-apa. Oke, kita beralih ke websitenya. Oke, kalian masuk ke yang tadi ya, langsung aja kalian tinggal paste di sini, tinggal klik kanan, lalu paste, lalu enter yang tadi ada di Minecraftnya ya. Ya ini dia, tunggu. Nah kalau misalnya tulisannya kayak gini berarti itu gua udah mendaftar sebelumnya, udah gua taruh gitu linknya gitu, karena kan nickname kan sama gitu ya. Tapi kalau kan tulisannya itu kayak gini ya, ini aku coba sign in dengan Discord. Nah tampilan seperti ini cuy yang tadi. Nah ini karena gua udah login dengan Discord ya, tadi kan dengan email ya, dengan ya Google, akun Google. Ini akun Discord, nggak penting juga sih, pokoknya kan ada muncul kayak gini dah pokoknya. Kalau udah muncul seperti ini adalah nickname dari MC kita atau Minecraft kita. Lalu ini adalah cap yang kita udah dapat satu. Oke, kalian juga bisa kok dapetin capnya secara gratis dari shop ini. Kita ke shop, lalu ke reward. Nah ini ada beberapa caps yang bisa kalian dapatin, tapi ada syaratnya gitu. Jadi coba kalian ikuti aja, di sini ada cap yang banyak banget di sini ya, dan ada beberapa juga yang berbayar gitu ya. Nah lu kalau udah ke ini bang, kalau udah lihat skin kita ada capnya, terus kita mau menerapkannya ke game Minecraft kita gimana caranya, kita klik aja di bagian download. Lalu kan klik aja download selalui OS kalian ya, karena di sini OS gua tuh Windows, jadi gua pilih Windows karena gua udah download filenya. Dia akan muncul seperti ini, lalu gua bakalan buka filenya dulu guys. Oke, tunggu. Oke, ini dia untuk aplikasinya, mental setupnya. Kita langsung tap dua kali. Nah jika ada muncul seperti ini adalah setup mentalnya untuk menerapkan capsnya di Minecraft kita ya. Kita klik next, lalu klik paling atas ini, klik next, lalu install. Karena berhubung gua udah ada aplikasinya, jadi gua bakalan install ya kali double filenya gitu kan. Jadi gua bakal cancel aja dulu karena gua udah install aplikasinya ya. Tinggal kita buka aplikasinya, lalu ini dia untuk tampilan aplikasinya mental ya. Kalau udah kan tinggal klik load mental aja. Nah pastikan juga di sini udah on ya teman-teman. Nah ini udah ada ya. Oke, kalau udah ada kayak gini ya udah kita tinggal close aja coy. Oke, nah gua udah ada di Minecraftnya, langsung aja kita klik multiplayer guys ya. Dan ini btw bisa workout versi ya, buat kalian yang pakai versi terbaru atau terlama juga bisa. Dan langsung aja kita coba main di server premium dulu ya, apakah muncul gitu capnya. Ya ini dia muncul cuy capnya. Udah gampang gitu kan, ini capnya muncul. Ini untuk premi bisa ya, server premi bisa. Dan oke, ini work ya. Waduh keren sih ini tuh. Oke, sorry guys kalau rada nge-lag Minecraftnya karena ini sambil record ya, jadi agak nge-lag gitu ya. Ya ini bagus banget sih ini, HD cuy ini, HD ya btw. Dan kita bakal langsung coba main di Lucky Network atau server crack ya. Dan ini muncul juga gitu.
Jadi bisa untuk server premi atau ini atau crack ya. Dan kalau untuk mengenai masalah akun crack atau akun premi, aku nggak tahu itu work yang mana atau keduanya juga bisa, aku nggak tahu. Tapi ya coba aja buat kalian yang punya akun crack ya, coba aja daftar dengan nickname kalian yang tadi ada di mentolnya, server mentolnya. And ya ini dia, benar-benar work banget sih anjir, bagus ya. Oke, mantap ya. Dan ini kan bisa main di server gitu, waduh keren sih ini. Dan pastikan juga kayak apa skin kalian itu harus sama ya dengan warnanya. Kalau skin kalian dengan cap kalian tuh gak sama warnanya bakal jelek. Kalau ini kan hitam ya, skin kalian ke hitam bakal keren gitu. Oke, gampang, mantap. Oke, jadi untuk video gua kali ini sampai segini aja karena simple aja tutorialnya. And jangan lupa juga dikasih like, share, and subscribe-nya ya. Dan subscribe tuh gratis guys, PTW. And kalau misalnya gua salah ngucap atau gimana, mohon dimaklum guys karena gua lagi masih belum terbiasa dengan cara ngomong gua ya. Jadi ya, mungkin segini aja ya. And ya, goodbye, dadah. One, two, three.